Pemilik Johor Darul Takzim, JDT, Tunku Ismail Idris Ibni Sultan Ibrahim atau yang kerap disapa TMJ memberikan pembelaan pada Jordi Amat. TMJ melontarkan jawaban yang berkelas untuk menjawab kritikan suporter pada bek timnas Indonesia tersebut. Performa Jordi Amat memang tengah menjadi sorotan, baik publik Indonesia maupun Malaysia. Bermain di Liga Super Malaysia, Jordi Amat kini kerap melakukan kesalahan. Terbaru, saat Jordi Amat melakukan blunder di final Piala Malaysia 2023. Kala itu JDT berhadapan dengan Terengganu FC, sebenarnya sukses menang 3-1. Satu-satunya gol Terengganu FC disebut-sebut bermula dari blunder Jordi Amat. Jordi Amat menjatuhkan Ivan Mamut yang berbuah penalti untuk lawan. Insiden tersebut membuat fans JDT menyoroti permainan Jordi Amat. Bahkan ada satu akun yang meminta mantan pemain Swansea City tersebut untuk didepak musim depan. Mohon tekar Jordi tahun depan, tulis akun tersebut di Instagram official Johor. Kritikan tersebut langsung dijawab oleh TMJ dengan jawaban berkelas. Tahun ini kebobolan paling rendah dari tahun-tahun sebelumnya dalam sejarah kami. Jordi adalah pemain bertahan yang sesuai dengan falsafah kami. Jikalau menang kami semua menang, dan apabila kalah kami semua kalah. Sama juga dengan kebobolan, bukan satu pemain yang patut disalahkan, tetapi satu pasukan. Sebelum bercakap nilai berdasarkan fakta, tegas akun Hekrowon Princeor. Jordi Amat sendiri sudah menjadi pemain yang sangat diandalkan di Johor Darul Takzim. Ia bahkan sering menggunakan ban kapten. Jordi telah bergabung dengan JDT sejak 1 Juli 2022 dari klub asal Belgia, KAS Eupen. Sejauh ini, bek timnas Indonesia itu telah mengoleksi 5 gelar juara sejak bergabung pada pertengahan musim 2022. Selain Piala Malaysia, Jordi Amat juga ikut membantu Harimau Selatan meraih trofi Malaysia Super League, MSL, Piala FA Malaysia, dan Piala Sumbangsih sepanjang tahun 2023. Sedangkan satu trofi lainnya diperoleh Amat di Piala FA musim lalu. Sudah lebih dari satu tahun, Jordi Amat sudah menyumbangkan 1 gol dan 4 assist dalam 37 caps-nya menjadi pemain bertahan.